Halo YouTube, right, mengapa saya hari ini pergi ke Fraser Hill. Tapi saya menggunakan Triumph Speedtrim, saya tidak menggunakan Dash 125. Saya mula dari rumah tadi jam 10.50 dan saya tiba di Bukit Fraser dalam jam 1. Dah rehat sekejap di restoran Mimi Strawberry. Tak ada pun strawberry kat sini kan. Tapi tak apalah. Restoran Mimi Strawberry di Fraser Hill. Perjalanan dari Shah Alam ke sini tak adalah begitu mencabar. Cuma jalan tak apa cantik. Jalan biasalah, jalan ke Fraser ni tidak seperti jalan ke Genting ataupun jalan Cameron yang baru. Lebih kepada jalan Cameron daripada tapah ke Cameron Highland. Macam itulah jalan ni, jalan. Dan rasanya lagi tak elok lah kalau kau bandingkan Cameron tapah. Kerana banyak apa tu? Lekuk-lekak, jalan tu lekuk-lekak dan ada tempat yang berpasir sikit. Bahayalah. Di selekoh-selekoh ada pasir. Kejap lagi saya nak turun balik bawah lah. Tak tengok lah saya nak balik ikut mana. Mungkin balik ikut Raup lah. Jalan Fraser Raup. Saya nak tengok berapa jauh jarak dia. Pusing. Dan saya cuba jalan sana. Ataupun saya akan balik ikut jalan yang saya naik tadi. Pergi ke... yalah, pergi ke Kuala Kubu balik ya. Tapi kadang-kadang boring lah kalau kita turun balik jalan yang sama. Kita cuba ambil jalan lain. Tapi kalau jauh sangat, kita tengoklah masa macam mana. Kejap lagi saya nak check Google Map ataupun Waze. Macam mana dia punya jarak perjalanan. Ikut situ. Dan saya akan mula bertolak balik lah. Banyak kerja ni. Saya ride solo seorang-seorang. Tapi tadi ramai geng-geng motosikal. Kapcai ada. Sekejap-sekejap besar-besar pun ada. Biasalah naik ke Fraser ni untuk nak nampak yang lama. Saya biasalah naik solo seorang-seorang. Pasal kawan-kawan lain tu mungkin mereka sibuk. Jadi kadang-kadang kita nak ajak pun mungkin mereka tak dapat datang. Jadi biarlah saya naik solo, jadi senang sikit. Tak payah nak kata orang mengharapkan siapa-siapa dari segi scheduling. Kadang-kadang orang ni tak boleh pergi, orang tu tak boleh pergi. Lepas tu cancel. Lebih baik saya ride seorang-seorang. Tak ada apa yang boleh di cancel sebab saya seorang. Okey, salah satu tujuan saya untuk ride hari ni ialah untuk test screen. Ya, screen ni depan ni. Dia dah test lah itu, sikit dia, tak jauh. Dan terasa lah dia punya perbezaan dia tu. Kerana apa tu? Angin tak menolak kuat sangat. Kalau tidak, bila kita bawa laju, angin tolak kepala tu. Oi, sakit tengkuk. Itu je lah saya nak cuba macam mana. Tempat ni pun dah mula sunyi dah. Geng-geng motor semua dah balik dah. Dah turun bawah dah. Jadi tak ada bising sangat. Kejap lagi dalam mungkin setengah jam lagi saya turun bawah lah. Nanti nyaman tempat ni, rehat. Pahang ni salah satu kawasan Pahang yang kita katakan naik ke Selangor kan. Macam Cameron Highland lah. Kawasan Pahang yang kita naik ke Perak. Speed Twin ni cemerlang dia punya handling dari segi kona-kona. Cuma jalan tadi berlekuk-lekak, berlubang sikit. Jadi susahlah kita nak layan kona secara secara kata orang dengan lancar lah. Ada tempat-tempat yang kita terpaksa berhati-hati, kita terpaksa letak bagi break. Jadi tak boleh buat apalah pasal keadaan jalan kita memang tak berapa elok. Tapi itu juga mencuba kita punya kebolehan untuk mengendalikan motosikal. Kalau kita asyik gunakan jalan yang cantik, jalan yang elok saja, itu kita tidak menguji kita punya
tahap pengendalian motosikal kita. Jadi pada yang biasa dengan jalan-jalan yang tak elok ni, dia orang akan dapat mengawal motosikal dengan lebih baik. Tapi janganlah selalu sangat jalan tak elok, jadi rosak pula motosikal tu. Lekuk-lekak ni habis pula dengan absorber ke suspension depan ke. Tapi bandingkan dengan R1200 GS Adventure, memanglah tak ada bandingnya, pasal speed twin ni dia punya suspension bukan active suspension. Belakang pun twin absorber, depan dia ada damper, dia tak ada preload dari segi depan punya absorber. Belakang dia ada preload, tapi dia tak ada rebound, dia tak ada adjustment. Tapi kalau bandingkan dengan BMW R1200 GS Adventure, dia malah motor tu active suspension, electronic control active suspension. Jadi tak boleh dibandingkan dengan gaya pengendalian motosikal tu. Jadi speed twin ni lebih kepada motosikal basic, tetapi adalah sedikit seperti traction control dari segi ABS system, untuk setidak-tidaknya untuk kita dapat mengendalikan motosikal tu dengan, kata orang, tak adalah kita risau sangat wheel spin ke apa-apa yang boleh berlaku pada motosikal. Ada juga motosikal ni ada mode-mode, riding mode dia. Dia ada 3 riding mode. Dia ada road, sport dan rain mode. Jadi kejap lagi saya akan turun dan saya cuba ambil buat video turun. The location video kamera pun saya dah tukar tempat lain. Sekarang saya tengah charge video kamera sekarang saya ni, dan saya akan kemudian saya akan buat video turun, dan lepas tu itu je lah. Okay, terima kasih.